Baik pemirsa umat Hindu seluruh Nusantara, saat ini saya berada di Pura Tirta Pulaki, di mana Pura Tirta Pulaki ini terletak di wilayah Kabupaten Buleleng, Bali. Begitu cantik dengan nuansa yang terlihat gapuranya seperti keraton, dan seperti apa di dalamnya kita simak dan saksikan langsung vlog Hindu Selobi Omnivora Channel. Natar Pura ini terdiri dari tiga bagian. Tadi kita sudah melewati tahap pertama yaitu Jaba Sisi, dan ini nampaknya Madya Mandala. Ada gapura seperti ini dan satu pelinggih seperti pelinggih, mungkin lebih tepatnya lagi seperti pelinggih Hapit Lawang. Dan ada balai kecil yang terletak di Madya Mandala dari Pura Tirta Pulaki ini. Batuan tinggi menjulang sekali di atas kita, begitu cantik dan mempesona. Dan kita disambut oleh gapura yang berkeraton. Kita harus berhati-hati untuk menaiki tangga dan segalanya yang ada di sini, karena banyak sekali monyet-monyet mungil yang juga tidak membiarkan kita untuk berjalan sendirian seperti itu. Nah, kita sudah memasuki daripada Natar Utama Mandala dari Pura Tirta Pulaki, masih dengan suasana tebing yang menjulang tinggi teman-teman semuanya. Dan ada tiga buah pelinggih yang bisa kita saksikan dengan jelas sekali, pelinggih Surya, dan ada juga pelinggih batu yang seperti balai biasan, dan satu pelinggih berbentuk tugu Padmasana. Sekarang kita naik ke Natar Utama Mandala, Om Swastiastu. Ya, seperti ini terlihat dengan jelas sekali Pura Tirta Pulaki. Dimana kita ketahui bahwa Pura Pulaki sendiri adalah pura tempat beristananya istri dari Dang Hyang Nirarte. Karena beliau tidak kuat untuk melakukan perjalanan ke daerah timur, tepatnya di Besakih, karena pada waktu itu karya besar yang harus dihadiri oleh Dang Hyang Nirarte menyebabkan istri dari Dang Hyang Nirarte akhirnya beristirahat di wilayah ini oleh suaminya, ditinggalkan pada saat itu. Dan keberadaan istri dari Dang Hyang Nirarte itu sendiri dikenal oleh warga sekitar dengan Empu Laki, karena seorang perempuan yang bersuamikan Empu Laki, seperti itu. Itulah menamakan kawasan ini menjadi Pulaki. Berwisata spiritual di wilayah Buleleng, tepatnya lagi di kawasan Pulaki ini, bisa mengunjungi Pura Tirta Pulaki ini sebagai salah satu alternatif
untuk meningkatkan serada bakti kepada leluhur kita ataupun kepada segala sesuatu yang menjadi sejarah dari pembentukan Hindu di tanah Bali itu sendiri. Begitupun pula karena ikhwal Hindu itu sendiri, klasifikasi warga Bali itu sendiri ada 3 jenisnya, di mana pada saat itu ada Bali Mula yang memang merupakan keturunan warga Bali asli, Bali Age di mana Bali yang telah mendapatkan pengaruh dari Resi Markandeya, dan terakhir adalah Bali Majapahit di mana saat runtuhnya Majapahit yang tidak mau menganut lain daripada ajaran leluhur memilih untuk berpindah ke Bali. Monyet di kawasan ini agak sedikit agresif, tetapi ketika saya membawa canang dengan dupa, akhirnya dia memilih lari. Dan ia nampaknya ada di sedikit gua yang menjorok ke dalam, mungkin akibat batu yang lepas. Tampaknya pemirsa, linggih istana daripada Tirta di Pura Pulaki ini atau Tirta Pulaki berada di gerbang yang tertutup dengan jeruji besi ini, di mana ada simbol dari Dewi yang memegang tempayan air. Kemudian ini benar-benar terkurung rapat sehingga terjaga keamanannya dari monyet liar yang ada di wilayah ini. Tidak ada ke Bali untuk sunbathing, jadi tampaknya para kera ini yang menikmati suasana pantai. Mereka bersantai ria di posisi pantai.